Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang menarik. Dan saya percaya ini akan sangat membantumu untuk tidak terburu-buru menilai atau menyimpulkan seorang pria yang menatapmu. Nah, saya coba berbagi 7 makna pria menatap wanita. Jadi, teman-teman cewek, kamu gak bisa segampang itu menyimpulkan. Karena kalau segampang itu kamu menyimpulkan, bisa salah paham. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantumu untuk bisa menilai secara tepat makna ketika pria sedang menatap kamunya. Oke? Berikut beberapa maknanya. Yang pertama, terpesona. Laki-laki, kalau dia terpesona terhadap wanita, biasanya tatapannya itu nggak bisa dibohongin. Tatapan kekaguman itu, matanya biasanya berbinar-binar kagum. Ekspresi wajahnya yang semringah, yang bahagia, diikuti dengan tatapan matanya yang terpesona. Itu jelas kalau dia terpesona sama kamu. Apakah terpesona karena kamu cantik? Terpesona karena kamu pintar? Terpesona karena kamu tajir atau kaya? Dan lain-lain. Yang pasti dia terpesona ketika menatapmu. Itu yang pertama. Yang kedua, makna pria menatap wanita adalah penasaran. Penasaran dalam arti begini, kayaknya aku ketemu di mana ya? Kayaknya aku kenal deh. Kayak mirip siapa gitu loh. Iya, kayaknya mirip siapa gitu loh. Jadi rasa penasaran itu mendorong pria untuk menatap, mencoba untuk memastikan kamu siapa sebenarnya. Apakah kamu seorang artis? Apakah kamu seorang teman lama? Apakah kamu seorang keluarga? Atau apa? Jadi dia coba untuk memastikan, dia penasaran. Itu makna tatapan yang kedua. Makna tatapan yang ketiga, pria menatap wanita adalah tertarik. Artinya dia bukan cuma terpesona, tapi dia juga jatuh hati ke kamu. Alasan dia jatuh hati banyak. Ya karena kamu cantik, karena kamu menarik, karena kamu tipikal dia, terus karena mungkin karaktermu bagus dan dia tertarik kepadamu. Orang-orang tertarik ya wajar kalau kemudian menatap. Dia menatapmu dengan wajah yang bahagia, dengan tatapan penuh harapan. Dia menatapmu. Itu yang ketiga. Yang keempat, makna pria menatap wanita. Yang keempat adalah tatapannya sedang menyampaikan perasaannya. Artinya dia sedang bilang, aku suka kamu, aku tertarik, aku cinta kamu. Dari tatapan matanya yang penuh harapan, wajahnya yang penuh harapan, dia sedang menyampaikan perasaannya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah dia ingin kenal kamu. Jadi tujuan dia menatap kamu supaya kamu tahu, oh kamu sedang ditatap nih. Supaya kamu tahu, oh dia sedang menatapmu. Sehingga waktu dia mau ajak kenalan, udah gak susah. Karena kamu udah tahu, dia tadi menatapmu. Jadi dia ingin kenal kamu dengan cara menatapmu. Itu yang kelima. Yang keenam, dia sudah lama, atau istilahnya mengagumimu, sehingga dia menatapmu dengan mata yang penuh kagum, respect. Itu tanda bahwa dia sangat mengagumimu. Itu alasan kenapa dia menatapmu. Dan yang terakhir, makna pria menatap wanita adalah dia lihat penampilanmu begitu oke. Penampilanmu begitu anggun, begitu mempesona, berkelas, mewah dan elegan. Dan mungkin baru kamu yang dia lihat begitu mewah dan elegan, sehingga dia menatapmu begitu terpesona.
Jadi tujuh makna ini mesti diperhatikan baik-baik. Gak boleh kita sembarang menyimpulkan dia suka sama kita. Kita mesti lihat juga responnya. Itu kita bisa mantapkan dia yang mana tuh. Saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk bijak menilai makna tatapan seorang pria. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.